Terdapat satu kata-kata, ada yang berpendapat ia dinisbahkan pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, Al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ini adalah salah satu manifestasi bagaimana ekspresi daripada Sayyidina Umar Khattab bahawa Islam itu cukup tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Namun demikian, terdapat gerakan-gerakan malah aliran pemikiran yang cuba untuk bebas daripada diikat daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahawa mereka bebas untuk berijtihad tanpa diikat oleh dalil. Inilah yang dikatakan sebagai gerakan Islam liberal. Sedangkan di dalam muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006 memutuskan aliran pemikiran liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Persoalannya, sejauh manakah ia menular dalam rakyat Malaysia pada hari ini? Inilah yang bakal dibincangkan dan dikupas dalam analisis malam ini. Para penonton, analisis membincangkan Islam liberal di Malaysia dan bersama kita pada malam ini adalah dua orang tokoh yang saya cukup hormati. Pertama sekali di sebelah kiri saya, pendakwah dan pensyarah Pusat Pengajian Teras Niza, Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa balik. Jumpa balik sekian lama. Doktor, saya antaranya famous kerana forum itulah. kita kan. Dan di hujung sana kita perkenalkan pendakwah dan pengarah akademik saudara di Research Center, Ustaz Wan Hussein. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baju raya ke? Tak, ini dah lama lah. Dah lama. Baju raya tak ada. Tak ada. Okey. Baik. Kita terus pada tajuk. Doktor, ya. Bila bercakap tentang fahaman Islam liberal yang telah pun difatwakan sesat. Ya. Clear. Ya. Clear cut oleh muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan sejak 2006 lagi. Ya. Namun sehingga kini ancaman adalah ijin ini masih ada. Ya. Ya. Malah bebas bergerak tanpa segan dan silu. Hmm. Jadi kita nak tahu dulu dari mana asal usulnya ideologi Islam liberal dan sejauh mana ideologi ini dah pun berkembang di Malaysia, Doktor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum cakap tentang Islam liberal ni secara ramai ni, kita kena tengok dulu daripada mana munculnya. Ya, sejarah kan. Sejarah sikit kalau tidak kita tak tahu. Ada kata tak kena maka tak cinta, yang ni tak kena maka tak benci. Kita kena tahu daripada awal lagi, kalau tidak susah kita nak teruskan perbincangan. Gerakan Islam liberal ni telah bermula pada abad ke-14 lagi, bermula di Itali, merebak ke Eropah dan seterusnya ke seluruh dunia. Dan kita sebut itu sebagai zaman Renaissance, zaman pencerahan di mana manusia nak keluar daripada belenggu agama. Sebab sebelum tu zaman kegelapan di mana raja berkuasa dan gereja berkuasa. Maknanya ketika itu manusia diikat dengan agama, dengan permintaan beraja dan sebagainya. Kemudian masyarakat ketika itu tak nak benda itu. Memang mereka nak bebas daripada kungkungan agama ini, permintaan beraja dan sebagainya. Akhirnya gerakan ini menular dan pada situlah kalau kita tengok gerakan ini mahukan keyword dia kebebasan. Makna dia nak bebas seiring dengan demokrasi itu sendiri. Maka muncullah gerakan liberalism ini selari dengan humanism, kemudian selari juga dengan gerakan yang disebut sebagai rasionalisasi, rasionalism. Ya, mereka nak mentafsir secara rasional, semuanya akal dan sebagainya. Rasional. Ya. Jadi apabila perkara ini berlaku, dia masuk kepada negara-negara, merebak ke negara-negara Islam ini dan di kalangan orang-orang Islam ini mula terpengaruh. Ya. Kita sebenarnya kita tidak masalah untuk menerima gerakan ataupun idea sebegini sekiranya kita pandai untuk menapis, ya, tahu di mana batas-batasnya. Tetapi masalahnya bila kita terima bulat-bulat ini. Sebab dalam Islam ini sifat keterbukaan itu sentiasa ada. Yeah. Tidak menjadi masalah kepada kita untuk menerima ataupun kita terbuka kepada idea-idea daripada orang lain. Tetapi apabila serangan itu kita tidak boleh bertahan,
dan dibawa oleh orang Islam itu sendiri, dan apatah lagi selepas pasca September 11 itu, keadaan itu semakin merebak. Dan hari ini menjadi, yang menjadi masalahnya, pelopornya bukan saja terdiri pada orang bukan Islam, dia kerana orang-orang Islam itu sendiri. Sebab itu tidak mengejutkan apabila muzakarah apa itu disebutkan tadi telah memfatwakan telah memfatwakan itu sesat. Jadi bila difatwakan sedemikian rupa, kita sebagai seorang Islam, kita ada badan yang memberikan pendapat sedemikian rupa. Pada saya, sepatutnya umat Islam akurlah. Tetapi kita tengok dalam keadaan negara kita hari ini, keadaan begitu cacah merebak. Dan lebih-lebih lagi dalam isu yang sekarang ini. Itu mungkin kita boleh bincang kemudian lah. Saat lagi kan. Saya nak sebutkan, apabila yang berlaku ini di kalangan orang Islam itu sendiri, ini menjadikan kita sedikit masalah lah. Kalau perkara itu berlaku di kalangan bukan Islam itu, maknanya kita sudah, itu perkara biasa. Tetapi bila di kalangan kita sendiri yang melakukannya, mana kita kena berhadapan dalam keadaan yang lebih sukar. Tapi kita tidak ada masalah untuk menghadapi golongan ini. Itu saudara Amir sebagai mukadimah. Secara asasnya, pada pandangan doktor, gerakan liberal, Islam liberal di Malaysia berada keadaan suam-suam kuku ataupun biasa-biasa ataupun semakin kritikal. Dia tidak suam-suam kuku dah, tidak biasa-biasa dah. Dia semakin lama semakin agresif. Mereka nak memisahkan kehidupan ini daripada agama. Nak memisahkan kehidupan ini daripada hidup bertuhan dan sebagainya. Sedangkan kita di Malaysia ini, tak kiralah Islam ataupun tidak, kita diikat dengan norma-norma agama. Kalau tidak agama pun dengan ajaran-ajaran yang diikatnya. Kalau orang bukan Islam, contohnya masyarakat Cina, diikat dengan ajaran Buddha, kemudian Confucianism, Taoism dan sebagainya. Hindu, orang India dengan Hindunya lah, bukan? Ada yang Islam juga dan Kristian dengan. Jadi masyarakat kita ini diikat dengan agama dan norma-norma yang ada pada ajaran-ajaran yang dibawa itu. Tidak ada istilah bebas dan total. Jadi kita bukan orang Barat. Sepatutnya kalau kita bukan orang Barat, kita mesti dapat membezakan serangan-serangan yang datang pada Barat ini untuk mempertahankan nilai-nilai ketimuran kita. Dan bagi orang Islam itu sudah tentu agama itu lebih mengikat lagi, bukan? Tetapi saya nampak sekarang ini, kita semakin kebaratan. Seolah-olah kita hilang punca. Apa itu, saudara Amin, ya? Seolah-olah kita hilang punca. Sehingga kan, sampai peringkat, pendidikan Islam pun kita nak buka pendapat, pandangan kepada orang bukan Islam. Saya rasa ini sangat tidak wajar. Dan itu yang saya kata, dia bukan syuam-syuam kuku dah. Dia bukan lagi biasa-biasa. Dia semakin lama semakin agresif. Saya. Yang peliknya, mereka bebas untuk bercakap dan tidak dikenakan apa-apa tindakan. Yang kita ni pula terlebih cakap sikit, digamnya. Sekian, terima kasih. Okey, Dr. Ridwan, saya suka apa yang Dr. sebut tadi, bahawa ia membuka pemikiran kita, gerakan liberal semakin agresif. Baik, Ustaz Wan Ji juga tidak kurang pernah dilabel sebagai liberal kerana kenyataan Ustaz Wan Ji pernah mengatakan, saya baca, institusi pendidikan Islam di negara ini perlu diubah kerana mengajar perkara salah sehingga membina mentaliti dan kelakuan negatif dalam masyarakat. Kita memberi ruang kepada Ustaz Wan Ji untuk memberikan komen soal ini. Barangkali ada perkara yang disalahfaham oleh masyarakat daripada statement ini. Ustaz Wan Ji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi, doktor dan Amin. Okey, saya rasa ada dua benda yang perlu kita bezakan. Yang pertama adalah liberal, satu lagi Islam liberal. Dia dua benda berbeza, kan. Tadi doktor dah cerita tentang sejarah liberal itu sendiri, kan. Yang berkait dengan zaman kegelapan Eropah dan seterusnya. Yang satu lagi ini adalah terma Islam liberal, eh. Saya rasa terma tu sokong ataupun tak sokong, kita tak boleh terima, pada saya lah. Sebab implikasi dia, bila kita sebut Islam liberal, dia akan timbul apa yang dimaksudkan Islam tidak liberal. Itu satu persoalan. Yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah ungkap bila ada orang menyebut tentang wujudnya Islam Malaysia, Islam macam-macam, kan. Dia kata Al-Islam wal Islam. Islam adalah Islam. Marji'uhu Al-Quran wa Sunnah. Sandarnya Al-Quran dan Hadis. Kalau kita sebut Islam liberal itu wujud, bermaksud kita telah menyandarkan bahawasanya ada wujud Islam yang Islam yang liberal tu pun sandarannya Al-Quran dan Hadis. Kalau saya lebih menyatakan bahawasanya sandaran liberal kepada Islam itu tidak sewajarnya berlaku. Pada saya lah.
Sebab Islam adalah Islam, liberal adalah liberal. There's no such thing as Islam. Dia tak boleh, tak boleh ikat. Sebab kalau kita ikat, nanti kita telah melahirkan satu fitnah pula pada agama Islam. Jadi pada saya kena tolaklah. Dan saya rasa yang menolak itu bukan calon-calon orang. Antaranya Bin Bayah, dia pernah sebut. Tidak sewajarnya sebarang label-label itu dilekat pada idhafat kepada Islam kan. Sebab dia melahirkan banyak fitnah pada agama Islam. Islam itu stand by itself. Islam adalah Islam. Islam wal Islam, marji'uhu Al-Quran wa Sunnah Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, macam yang dibangkitkan oleh Saudara Amin kan. Sebenarnya hasil ini pertemuan yang dilakukan oleh YB Syarif Sungit kan, di Kampung Baru pada masa itu. Sebenarnya bila kita, saya orang yang punya pendidikan agama Islam daripada kecil, apa Quran, belajar pondok, Pakistan, Azhar dan sekarang pun sambil masih belajar lagi buat PhD lah dalam kajian tentang terorisme. Bila kita membaca beberapa ukupan-ukupan daripada ulama-ulama muktabar. Pertamanya perdebatan berkenaan dengan Umar Aisyah radhiyallahu anha yang berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya debat tu besar. Ya. Hari ni kalau kita tengok di Malaysia ni antara yang terawal ni adalah Maulana Asri. Dia pernah debatkan balik beberapa fakta berkenaan dengan Umar Aisyah betul ke dikahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu 6 tahun. Dan kalau kita tengok banyak penghinaan yang orang lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berpunca dengan yang kita ungkapkan yang 6 tahun itu. Walhal perdebatan yang cukup besar dilakukan oleh banyak ulama kontemporari dan juga sebelum ni, iaitu sebenarnya bukan 6 tahun, dia 19 tahun, ada kata 20 tahun. Saya rasa pandangan sebegini yang perlu kita ketengahkan supaya kita tidak memberi ruang untuk orang menghina agama Islam. Kenapa kita nak kata 6 tahun sedangkan ada pandangan yang rasa argumen yang cukup kuat mengatakan bukan 6 tahun. Sebab kalau kita sebut 6 tahun nanti orang kata Nabi Muhammad ni fido. Ini fitnah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda itu diajar dalam sistem. Itu memang belajarlah dalam sistem kita. Satu. Yang kedua yang saya bangkitkan adalah berkenaan dengan definisi Nabi Muhammad, Nabi dengan Rasul. Itu yang saya bangkitkan sebab selalu kita kata Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu dan tidak disuruh untuk menyampaikan. Benda ini kontradik dengan sifat Nabi yang kita belajar dalam silibus kita sendiri. Tabligh. Tabligh. Ini kita dah buang satu sifat Nabi. Itu dah bercanggah. Lepas tu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebut berkenaan dengan orang yang yang diberikan wahyu dan tidak dan menyembunyikan apa yang kami wajibkan kepada mereka sampaikan. Mereka ini adalah orang yang layak dapat laknat daripada Allah dan laknat daripada orang yang boleh melaknat. Kan bercanggah dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi saya bangkitkan benda itu supaya supaya kita dapat gambaran Islam yang sebenar tu. Jangan kita membuka ruang untuk orang bukan Islam untuk hina agama Islam. Sebab orang bukan Islam, dia melihat Islam bukan berasal pada kefahaman. Dia melihat pada persepsi, amalan orang Islam. Kerana orang Islam tu pengaruh buruk, dia kata itu Islam. Padahal itu Muslim, bukan Islam. Islam dan Muslim dua berbeza. Yang tu yang saya bangkitkan. Cuma ini masalah media lah. Macam mana dia quote balik statement saya, akhir sekali melahirkan satu fitnah pada diri saya lah sebenarnya. Bagaimana dalam sejarah buku teks kita juga mempelajari bahawa Omar sebelum masuk Islam menanam anaknya hidup-hidup. Itu pun ada debat kan. Macam mana Hafsah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masa Omar masuk Islam, Hafsah tu dah jadi janda dah. Maksud pernah berkahwin. Jadi itu satu yang macam mana orang boleh cerita Omar bunuh anak perempuan. Jadi benda macam ni yang saya bangkitkan. Yang saya rasa sistem pendidikan Islam perlu selesaikan. Kerana bila kita selesaikan, kita telah menutup ruang-ruang untuk orang menghina agama Islam itu sendiri. Saya. Baik, satu mukadimah perbincangan yang saya rasa cukup menarik. Bagaimana pula dengan situasi Malaysia menggunakan label Islam liberal sebagai senjata politik? Ianya akan dijawab selepas ini dalam analisis. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Islam liberal di Malaysia, kita sambung perbincangan kembali pada Profesor Dr. Ridwan T tentang setuju atau tidak dalam realiti Malaysia label Islam liberal digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan orang, untuk memburukkan seseorang hanya kerana mungkin beberapa kenyataan dia yang disalahfahami. Tak kiralah dalam akademik ke malah dalam politik. Pandangan doktor. Saya tidak bersetuju dengan kata-kata sedemikian. Itu terpulang pada orang yang memberikan pendapat itu. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita kena cakap, kena berhati-hati. Sebab dia boleh dipandang pada pelbagai aspek. Itu disebut sebagai politik, itu sebagai satu persepsi. Sebab itu, bila kita sebagai seorang pemimpin, bila kita bercakap, bila kita berada di khalayak, kita kena lebih berhati-hatilah bila menggunakan pandangan dan sebagainya. Sebab orang boleh melihat pada pelbagai sudut dan sebagainya, bukan? Jadi ini kita, saya tidak nampak. Yang saya nampak kat ni, serangan gerakan-gerakan itu begitu bertalu-talu. Sehingga kadang-kadang pemimpin itu goyang.
Jadi dia terpaksa terikut-ikut dengan rentak itu. Baik, kita tengok sikit negara kita. Apabila kita dijajah ini, kita tengok gerakan liberalisme itu berlaku, bukan? Berlakunya apa yang disebut sebagai sekularisasi, pemisahan yang nyata antara agama dan kehidupan, betul kan? Itu kita. Dan berlaku yang disebut sebagai proses pembaratan itu berlaku, modernisasi itu berlaku, modernisasinya kehidupan yang lebih baik itu kita tak menjadi masalah. Tetapi yang memisahkan agama terus. Apa nak pisahkan agama daripada kehidupan ini? Ini yang kita perlu sensitif dan perlu berhati-hati memberikan apabila kita memberikan apa itu sesuatu kenyataan. Saya tidak masalah dengan Ustaz Wan Ji sebutkan tadi soal Islam itu Islam, bukan? Soal perdebatan tentang Aisyah kahwin pada umur berapa dan sebagainya. Itu kita tidak menjadi masalah pada saya. Kalau itu dikatakan Islam liberal, itu tidak betul. Itu tidak tepat. Yang kita nak sebut di sini, Islam liberal ni apabila ada usaha-usaha ataupun gerakan nak memisahkan kehidupan kita daripada agama. Dan begitu juga ada usaha-usaha, sebab satu lagi dia ada kaitan dengan raja juga dalam konteks sejarahnya, dalam konteks negara kita dan sebagainya, bukan? Dan kita kena ingat raja ini adalah payung kepada agama Islam itu, ya. Jadi bila ada gerakan-gerakan sebegini yang mahu mewujudkan negara republik, contohnya saya bagi contoh aja Saudara Amin, ya, maka suka ataupun tidak, kita kena melihat perkara ini dengan serius. Apa akan jadi pada 10 tahun, 20 tahun akan datang kalau asas hidup beragama ini tidak ada dalam generasi akan datang? Apa akan jadi? Betul Saudara Amin, penonton kita boleh lihat, bukan? Apabila kita tidak boleh melayari bahata kehidupan ini, dan sekarang ini masyarakat kita berapa ramai yang telah terpengaruh dengan gerakan-gerakan apa tu liberal sebegini. Ya, kita tengok apa tu gelombang hari ini yang nak memisahkan kita dengan agama. Ini belum termasuk isu-isu seperti apa tu LGBT, kemudian apa tu apa lagi dalam keadaan sekarang ini banyak isu-isu semasa yang saya sebutkan tadi soal pendidikan kita dan sebagainya, bukan? Orang lain nak campur tangan dan sebagainya, dan kemudian kita nak dipisahkan lagi, contohnya gerakan IFC, contoh Interfaith Council, maknanya orang Islam ni tidak sepatutnya ada nama agama Islam dalam kad pengenalan dan sebagainya. Saya fikir ini semua gerakan-gerakan nak menjauhkan kita daripada agama, akhirnya nanti menampakkan bahawa Islam ini tak adalah yang disebutkan tadi sebagai al-Islamu ya'lu wala yu'alai. Maknanya semua agama ni sama saja. Akhirnya bila generasi muda tidak dapat bezakan gini, maka tidak hairanlah satu hari nanti mereka boleh keluar masuk agama ini macam kedai kopi saja. Itu tidak mustahil berlaku secara ramai. Sebab itu gerakan liberal ini, kalau kita apa itu nak meliberalkan, dia ada beberapa perkataan. Satu, meliberalkan Islam, kemudian satu lagi meliberalkan Islam, Islam liberal. Sama dengan satu proses yang disebut mencinakan Islam ataupun menislamkan Cina. Ini sebenarnya. Okey. Yang sebenar dan sepatutnya yang mana? Kalau tanya saya, apa itu contoh saya bagi, ya, mengislamkan Cina ataupun mencinakan Islam. Pada saya, kita kena mengislamkan Cina dan bukan mencinakan Islam itu. Mencinakan Islam itu ciri-ciri ke arah gerakan apa itu liberal itu. Antara gerakan Islam liberal dengan apa itu dengan Islam liberal dengan liberal Islam. Kita sepatutnya mengislamkan gerakan liberal itu. Itu peranan kita sepatutnya. Bukan meliberalkan Islam. Bukan meliberalkan Islam. Islam itu dia berdiri dengan sendirinya. Kalau kita liberalkan dia akan cair, generasi kita akan cair. Sebab itu perkara ini perlu dilihat dengan secara serius. Saya sebutkan tadi proses mencinakan Islam ini, maknanya apabila seorang itu memeluk agama Islam, contohnya saya memeluk agama Islam, kan, maknanya peranan saya pula menyampaikan Islam ini kepada kepada orang Cina, dengan keadaan saya tidak hanyut dalam keadaan proses pencinaan itu. Saya tetap Cina. Ini panjang sikit perbahasan dia, bukan? Tetapi saya tidak boleh hanyut. Maknanya apa benda-benda yang boleh merosakkan apa itu menjadikan agama kita ini jadi cair, saya kena berhati-hati di situ. Tetapi saya nampak ada gerakan pula bila dia masuk Islam ni,
dia lebih Cina daripada Cina. Ini kita perlu berhati-hatilah Abang Seramin, ya. Sebab kita tidak tenggelam dalam arus ini. Sebab kalau kita ada asas yang kukuh, tidak mengapa. Tetapi bila asas dia tidak kukuh, ini yang menjadikan kita tenggelam. Macam lebih orang putih daripada orang putih. Ya. Okey, Ustaz Wan Ji. Kita bila meneliti ideologi Islam liberal, antara tuntutan mereka adalah membuka seluas-luasnya pintu ijtihad tanpa diikat dengan dalil nas, Quran mahupun hadis. Mereka menggunakan dalil Quran dan hadis, tetapi dia tidak mahu diikat, mereka terjemah, mereka takwil pada sesuka hati mereka. Dan kalau dengar pun boleh tahan juga, dia orang hafal hadis ni. Dia punya tarjih pun power juga kalau dengar puak-puak liberal ini. Dan mereka mahu untuk mentafsir Quran semula, malah kefahaman Islam kena lebih terbuka dan progresif pada pandangan mereka. Pandangan Ustaz Wan Ji dalam soal ini. Saya rasa mungkin kita kena balik-balik apa yang telah dikupas oleh Al-Imam Syafi'i sebagai orang yang mula-mula tulis kitab Usul Fiqh. Dia tulis, dia kata ada dua perkara yang kita kena beza bila kita baca teks Islam. Yang pertama dia disebut sebagai qata'iyyatud dilalah, satu lagi zaniyyatud dilalah. Sebenarnya zaniyyatud dilalah tu lebih banyak daripada qata'iyyatud dilalah. Pendalilan secara qata'i putus, tidak ada khilaf lagi. Macam contoh solat itu adalah wajib. Itu orang tak ada. No question. Kalau ada orang kata sembahyang ni jadi tak wajib, itu bukan khilaf rahmat, itu memang kau dah terkeluar pada Islam lah. Tuduh kan? Untuk khilaf. Jadi tapi ada satu lagi tajuk dipanggil zaniyyatu adillalah, pendalilan secara zani. Mungkin kita kena kod satu lagi yang dia tak ada kaitan langsung dengan dua faktor ni. Itu kira dah terkeluar daripada Islam teruslah. Kalau orang baca dalam kitab Al-Muwafaqat, Al-Iqtisam Al-Imam Asy-Syatibi, dia ada sebut tentang dalam perkara akidah itu sendiri pun ada dua. Satu disebut daruri, satu lagi disebut nazari. Daruri ni benda yang takkan berlaku khilaf. Contoh Allah Ta'ala tu esa, takkan berlaku khilaf. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, tak berlaku khilaf. Tapi ada satu lagi tajuk buat akidah, iaitu benda yang boleh berlaku khilaf. Contoh ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni ahli syurga ke tidak? Mati khilaf. Islam ke tak? Masuk syurga ke tak? Satu persoalan. Benda tu debat besar antara Yusuf Al-Qaradawi yang telah kod benda ni, dikupas juga oleh Atiyah Saqar, dan berbeza dengan apa dikupas oleh ulama-ulama Saudi. Tapi khilaf tu dalam kerangka orang Sunni lagi. Itu kita tak cerita lagi luar daripada kerangka Sunni. Masalah besar yang berlaku dalam masyarakat kita ni kadang-kadang, benda khilafiah pun dianggap sebagai liberal. Saya buat masa contoh. Saya ingat masa saya mula-mula balik Azhar dulu, antara benda yang timbul apabila wujud orang Islam mengucapkan Merry Christmas. Dan pandangan yang dikemukakan di Malaysia ni mengatakan haram, tak boleh. Okey, tak boleh, haram. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bagi hujah pelbagai lah. Alakum dinukum waliyadillah bla bla bla. Tapi bila kemudian tu yang dan bila amalan tu ada orang dituduh, orang yang mengamalkan itu sebagai liberal. Siapa yang kata boleh mengucapkan Merry Christmas kepada orang bukan Islam, pada orang Kristian, maka itu adalah fahaman liberal. Okey, masa tu kita tak baca kot pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Kan, mungkin kita hanya baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Iqtida' Siratil Mustaqim. Tapi bila lama-lama kita baca, rupa-rupanya bukan pandangan tu je ada, yang haram tu ada. Rupa-rupa Qaradawi antara ulama yang terawal mengatakan boleh. Bukan Qaradawi je, ada Dr. Taha Jabir yang pun mengatakan boleh. Dengan argument dia lah, panjang lah perdebatan tu. Jadi rupa-rupanya, benda tu masih lagi khilaf, ya. Tapi dianggap itu sebagai liberal. Dan orang yang mengamalkan itu dah jadi mangsa dah. Dah jadi mangsa dah tuduhan. Dah kena kau-kau dah. Baik punya kena kan. Jadi, Jim, maksudnya sebenarnya kau nak cerita apa ni? Apakah label itu diwujudkan untuk melahirkan perbelahan dalam kalangan orang Islam ke, ataupun sebenar-benar kita nak mempertahankan Islam? Tapi sekarang ni dalam Al-Irsyad yang disebutkan oleh Mufti Wilayah, tak ada masalah. Dan orang tak gaduh pula. Betul. Mufti sendiri yang kata boleh pula kan, walaupun dulu ramai yang kata tak boleh. Supa juga dulu saya ingat debat tentang orang perempuan boleh jadi pemimpin ke tidak. Dulu debat besar, orang kata siapa yang mengatakan orang perempuan boleh memimpin, itu semua pemahaman liberal. Pemahaman yang tak berasal pada Islam. Tiba-tiba sekarang kita lantik, bahkan kita ada argument datang daripada hujah. Dr. Qaradawi antara yang mengatakan boleh. Dia tulis artikel begitu panjang penghujahan daripada Quran dan hadis. Qaradawi antara yang mengatakan boleh. Jadi kenapa dulu dia anggap sebagai liberal, tapi sekarang kau pula amal macam mana pula? Jadi yang kena tuduh tu dah jadi mangsa. Sebab tu kadang-kadang saya timbul balik persoalan. Islam liberal itu, istilah tu memang memang hakikat wujud, kita akan kata tak ada. Okey, kalau ada, siapa yang mewujudkan? Apakah yang mewujudkan istilah Islam liberal itu adalah orang Islam? Ataupun yang mewujudkan itu adalah orang bukan Islam? Musuh-musuh Islam yang sengaja nak bagi orang Islam ni bergaduh.
Jadi kita bergaduh atas label. Sebab kita ni bila ada label, sedap kita nak tuduh. Akhir sekali orang Islam sendiri bergaduh dengan label-label macam ni. Tapi padahal benda tu dalam kerangka ijtihad lagi. Saya teramin sikitlah. Yang tanya kejap lagi. Saya nak cakap dulu sikit lambat sikit. Saya kata benda-benda kecil seperti kita nak wish orang Merry Christmas ke selamat tahun baru Cina dan sebagainya. Kalau itulah perkara kecil itu diperbesarkan, saya sebagai orang yang masuk Islam ni, saya tak hidup saya. Maksudnya seolah-olah saya tak boleh berkomunikasi dah bersama dengan mak bapak saya, adik-beradik saya. Rai Cina saya tak boleh balik, saya tak boleh wish dia selamat tahun baru Cina dan sebagainya. Kalau itu yang berlaku, mana kita ni habislah. Maknanya masuk Islam tu buruk habis dah pandangan mereka. Maknanya kita terpisah dengan mereka. Habis. Jadi pada saya, kalau itulah isu yang nak labelkan Islam liberal, saya rasa masyarakat kita pemikirannya rendah sangatlah kan. Apa itu, pergi lebih jauh lah kan, gerakan-gerakan contohnya supaya bila berlakunya perkahwinan campur contohnya, macam saya nak kahwin orang Melayu, maknanya mana saya tak perlu masuk Islam contoh kan. Apa kan, itu kalau ada, itu yang lebih besar yang perlu kita kita lihat kan. Sebab itu bila kita bahas benda-benda kecil ni, minda kita jadi kecil. Jadi kalau kita bahas itu benda-benda besar ni, dia akan jadi impaknya makan jadi lebih besar. Saya harap masyarakat Malaysia ni harap-harap tidak labelkanlah perkara itu dengan benda-benda kecil ini. Cukuplah benda-benda yang selesai, benda kecil kan. Kita banyak benda besar yang kita nak selesaikan untuk menghadapi gelombang kebangkitan gerakan Islam liberal ini, bukan daripada kalangan orang bukan Islam, musuh Islam, tetapi di kalangan orang Islam itu sendiri. Ringkas sikit Prof, sebab saya nak tanya juga soalan yang sama yang saya tanya pada Ustaz Wan tentang ijtihad dalam kita memahami pentafsiran Quran. Adakah, sebab ada kata-kata, ada pendapat yang mengatakan perlu ditafsir Quran mengikut situasi semasa. Dan kita tahu di sana ada apa dipanggil sebagai fiqhun nusus, ada fiqhul waqi', ada fiqhul mawazanat, fiqhul awlawiyat. Pandangan Dr. Syah ringkas. Kita kena lihatlah yang nak disaftirkan tu perkara apa, yang sudah selesai ke ataupun belum. Oh, macam Ustaz Wani sebut tadi. Ya, betul lah. Kalau dah selesai, kita tak perlu dah apa tu nak berbalah lagi. Masalahnya benda-benda clear. Ya, yang benda dah clear. Masalahnya sekarang ini timbul gerakan liberal yang dah clear itu, dia nakkan kita cairkan dalam arus apa tu zaman pada hari ini. Ini yang bahaya ni, saudara Amin ni, yang perlu kita lihat apa tu secara serius. Contoh, saya bagi contoh kan, gerakan pada contohnya gerakan contohnya lah kan, nanti sebut selalu pun tak seronok sangat kan, kan, tapi kena sebut juga. Gini Prof, Prof save dulu poin tu, kita nak sembang selepas ini. Kita berehat seketika, teruskan menonton analisis. Kita nak dengar apakah yang nak disambung oleh Profesor Doktor tadi dan juga persoalan saya nak lontarkan pada Ustaz Wanji. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton analisis. Baik, saya melihat dan memandang wajah Profesor Dr. Ridwan T. Tak puas hati, tak habis cakap tadi. Doktor, tolong habiskan. Saya kena ketengahkan perkara ini sebab dia terlampau apa tu agresif pada hari ini kan. Gerakan nak mendapatkan maknanya semua jantik, hak memenuhi tuntutan hak asasi manusia. Ini salah satu pada gerakan liberal ini. Nak pastikan mana semua kita ini equality sama je lah. Gender laki equality. Pun gender equality, dari segi hak semua sama, agama semua sama. Jadi kalau ada serangan-serangan contohnya apa tu homoseksual, LGBT dan sebagainya, jadi hak-hak itu perlu diberikan kepada golongan-golongan ini dan sebagainya. Proses tarbiyah itu kita tidak nafikan, makna golongan-golongan ini perlu ditarbiyahkan. Tetapi dakwah tetap perlu berjalan apa tu. Kalau saudara Amin tengok kami dalam Perkim, sebab saya naib yang di Pertua Perkim, yang di Ketua kami adalah apa Tun Dr. Mahathir bukan. Maknanya Perkim ini dalam usaha dakwah dia, kita mendekati semua orang. Termasuklah golongan-golongan begini. Tetapi kita jangan biarkan dia bergerak subuh. Itu saja. Sebab kalau dia bergerak subuh, perkara-perkara yang menyeronokkan manusia ini dia mudah meresap masuk apatah lagi kepada generasi yang akan datang kan. Dan kemudian begitu juga gerakan-gerakan nak menyamaratakan semua agama ini. You tanya pada agama lain pun dia tak mahu disamarata. Kan pergilah tanya agama Hindu ke ajaran Buddha ke, sebab dia ada pegangan masing-masing. Sebab itu kita boleh mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi dalam
dalam perbandingan agama, kalau kita sebut depan dia, dia akan jadi marah. Ha? Dia pun akan bawa juga kata-kata itu. Maknanya dia akan mengatakan agama dia pun bagus juga, bukan? Sebab itu dalam dialog, dalam interface dialog ini, perkara-perkara ini, lebih baik kita bincang nilai daripada kita mengatakan siapa yang lebih hebat. Duk beza-beza. Beza, sebab dia ada hak juga mengatakan dia yang terbaik. Soal sekarang ini, jangan campur tangan dalam urusan agama yang sangat bersifat apa tu, bukan saja dia peribadi tetapi dia sesuatu yang sangat sensitif. Ya, perkara ini perlu ni. Dan begitu juga soal kita dah selesai, isu-isu yang selesai. Bila you nak kahwin orang Islam, you kena masuk Islam. Ini dalam sistem negara kita. Mana tidak timbul soal, maknanya orang Islam boleh keluar pada agama dia dan sebagainya. Dan sekarang ini contoh lagi dalam konteks negara kita, bukan? Contoh isunya, kita nak berdakwah pada orang asli. Ini saya bagi contoh aja. Pada saya itu dibenarkan oleh perlembagaan apa itu. Ini konteks dalam negara kita lah. Jadi sepatutnya tidak jadi isu untuk kita menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Tetapi untuk orang bukan Islam menyampaikan Islam pada agama mereka pada Islam, kita ada kekangan perlembagaan, kena ingat. Tetapi dari segi asalnya, saya tak pernah takut untuk orang bukan Islam mendekati diri saya untuk bercakap tentang agama mereka. Sebab saya ada asas yang kokoh untuk berhadapan dengan mereka. Dan kemudian satu lagi. Soal apabila kita, yang terbaru ni lah saya sebutkan. Apabila kita buka apa tu subjek mata pelajaran pengetahuan agama Islam ni, dibuka kepada pandangan orang bukan Islam untuk memberi pendapat. Saya orang bukan Islam. Dulu. Oh, nanti dekat bahaya juga. Bukan apa dekat kat situ. Bukan tu dekat kat situ. Bukan. Nanti itu label tu kan. Nanti bahaya juga. Tak pasal nanti kan. Saya boleh tahu kan, kalaupun tidak semua, sejauh mana pengetahuan mereka, sejauh mana mereka mengambil tahu soal-soal Islam ini. Kalau tanya pada saya, Islam sebagai agama persekutuan ini perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Tetapi kita tidak jadikan itu sebagai satu undang-undang untuk mereka tahu kan. Jadi pada saya, pengetahuan agama Islam mereka sangat-sangat cetik lah. Tapi kalau kita buka ruang itu, ini proses kepada liberalisasi. Kita nak menjadikan subjek itu nanti satu subjek yang mengambil kira pandangan mereka, sedangkan mereka tidak tahu apa subjek matter yang kita nak perkatakan. Sebab itu kena berhati-hati apa tu Saudara Amin. Dan saya dalam soal ini saya lantang bercakap sebab saya mengalami alam sebegini. Saya mengalami dua alam, bukan dua alam yang itu. Yang apa itu kan, bukan. Alam sebegini yang menjadikan saya lebih berhati-hati. Saya Prof, sehubungan dengan itu, bila Prof bercakap tentang interaksi dengan rakan-rakan yang tidak beragama Islam, saya sendiri pun, mak saya Cina campur Siam, ayah saya India Iban, di mana kadang-kadang disebabkan fahaman Islam Malaysia, jadi susah kita nak berinteraksi. Contoh, ada masa saya kecil-kecil dulu, saya diajar, kalaulah sepupu, papat yang bagi salam Assalamualaikum, dia orang bukan Islam, kau jawab Waalaikumsalam. Doktor pernah dengar benda tu? Ada. Dulu, itu ustaz baru ajar kitab kuning itu yang saya dengar. Saya marah tu. Saya terkejut, tapi saya ikutlah dulu. Saya tak tahu. Tapi bila kita mengaji, kita belajar, ada jumpa hadis, Nabi tak buat macam tu, mana disebut oleh Qaradawi dalam buku Jihad. Jawab Waalaikumsalam. Soalan saya, Prof, adakah prinsip ataupun amalan Ahli Sunnah Wal Jemaah Malaysia ni masih lagi di tahap yang jumud? Saya tak kata semua, tetapi semua. Ada segelintir yang masih lagi terikat yang perlu diperbaiki lah, dan dia merugikan dakwah pada saya sebab dia tidak meletakkan kasut dia dalam kasut saya. Sebab itu dalam bab-bab ni saya marah. Kenapa? Sampai hati orang bagi salam, you jawab dengan Waalaikumsalam, binasalah kamu. Tidak. Adik-beradik saya ni, sebab dia dah biasa dengan masyarakat Melayu apa tu. Betul. Memangnya dia apa khabar? Alhamdulillah. Kalau tanya saya, sepatutnya kita kena rasa apa tu? Bersyukur. Saya bagi satu contoh yang lebih ekstrim lagi. Masyarakat Cina ni, dia melihat kehidupan dia kurang sikit dari segi agama ni. Mereka lebih melihat pada ong ataupun memberikan ong ke tak ong. Bila dia buat satu apa tu rumah ibadat berupa ada kubah dan patung itu adalah patung gambar orang Islam dan sebagainya,
kalau saya ini saya buat, bukan saya buat dulu, memang saya buat pun. Memang memang dululah masa bukan terobek, Islam. Terobek. Islam. Jadi hari ini you jumpa balik, jangan marah kat dia. Apa itu? Apa itu? Pada saya itu satu perkara yang baik, nasib baik dia sembah patung orang Islam. Maknanya dia menganggap orang Islam ni bawa tuah pada dia. Oh, bagi dia. Bawa ong pada dia. Kita tak suka pada aksi penyembahan itu. Tetapi mereka menganggap bahawa Islam ini memberikan sesuatu kepada kebaikan dia. Kawan-kawan, itu satu persepsi yang baik itu. Tapi kalau kita pergi dengan robohkan patung itu dan sebagainya, saya rasa itu tidak kurang wajar sikit. Bukan saya liberal soal ini, tetapi saya lihat kepentingan dakwah itu jauh lebih besar dalam soal ini. Saya suka bila profesor sebut tadi, jangan kerana saya berpendapat begitu saya liberal. Sebab ada tendensi bila kita berfikiran begitu, orang yang dilihat progresif dianggap liberal. Ya. Pandangan Ustaz Wan Ji. Bila progresif je liberal, bila progresif je liberal, bila liberal je progresif. Macam mana tu? Saya rasa benda ni inilah problem bila kita dah terima label Islam liberal tu. Sepatutnya benda tu awal-awal lagi kita dah tolak pengistilahan label tu kan, kita tolak sebab dia menjadi modal untuk menggagalkan usaha dakwah yang lebih berkesan. Saya rasa ada benda yang kita kena fikir juga. Contoh macam kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, ada satu hadis yang dalam menceritakan tentang ayat Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-100 yang Allah SWT kata la tajhar bi salati wa la tukhaffit biha wabtaghi baina dhalika sabila, ayat tu kan, yang cerita Nabi Muhammad. Dan benda tu disebut dalam Fiqh Al-Bukhari. Ada dalam Bukhari mensyarahkan, menceritakan latar ayat tersebut, asbabun nuzul ayat. Nabi SAW baca Quran dengan kuat di awal Islam dulu, menyebabkan fayasubunal musyrikuna man jaa bihi wa man anzalahu, sampai orang musyrik pergi maki Nabi dan maki Jibril yang datangkan Al-Quran dan maki Allah Taala yang datangkan Quran. Jadi bila Nabi Muhammad baca Quran dengan kuat, menyebabkan ada kutukan terhadap Nabi, terhadap Quran, terhadap Jibril alaihissalam, terhadap Allah SWT menurunkan Al-Quran, Allah Taala turun ayat Quran, la tajhar bi salatik, jangan kamu kuatkan bacaan. Jadi Nabi pun baca dengan pelan. Pelan sampai sahabat tak dengar. Allah Taala turun pula sambungan. Wala tu khafid biha, jangan pelan sangat sampai orang tak dengar. Wabtaghi baina dhalika sabila, tengah-tengah. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya baca Quran dengan kuat kan satu benda yang baik. Yang baiklah sebab kita semayang baca kuat. Semayang kuat. Tapi kenapa Quran ketika itu dia mengatakan pelan, dengan kuat sangat? Sebab dia ada satu tajuk kat situ yang kalau orang belajar maqasid syariah dia panggil ma'lat. Kan Imam Syatibi kata an-nazru ila ma'latin mu'tabar mashru'un, melihat pada implikasi itu adalah benar mu'tabar dan disyariatkan dalam agama. Tak. Jadi melihat implikasi itu penting. Sekarang ni problem kita telah mencipta satu label, akhir sekali implikasi kebaikan dah jadi tak baik. Kan kita cuba nak address tau. Saya kalau orang tanya saya ni terlibat dalam banyak dialog melibatkan masyarakat non muslim, terutama masyarakat Cina. Saya rasa masyarakat Cina adalah masyarakat yang agak mudah terima Islam. Tetapi kita gagal address mereka dengan baik. Kan soalan-soalan yang kita ditanya soalan, kita selalu terus memberikan hukum halal haram, halal haram. Sepatutnya kita kena pergi pada nilai. Sebenarnya kau kena fikir tak, baik dia macam ni, buruk dia macam ni, implikasi dia macam ni. Akhir sekali fikir, oh betul juga. Rasa itu lebih objektif. Dia lebih macam itu tau. Sebab rasa masyarakat Cina ni dia agak rasional. Dia golongan yang suka pada angka. Kan? Sebab tu kalau bincang politik dia, ekonomi, untung berapa, banyak berapa. Tapi kalau orang Melayu, emosi tau. Video seks lah apa tu, orang Melayu suka kan. Saya rasa masyarakat Cina ni, masyarakat cukup dekat dengan Islam. Tapi kenapa masyarakat Cina dekat Malaysia ni, dia agak lambat nak terima Islam? Salah tu kat mana? Apakah salah pada mereka yang tak ambil tahu pada Islam? Ataupun salah pada kita orang Islam yang telah mencipta satu tindakan yang akhir sekali tindakan itu menyebabkan mereka prejudis terhadap Islam? Okey, kita ni kadang-kadang fikir tau, macam mana kita nak address benda macam ni? Cuba kita address. Kita pula dapat label liberal. Tak ada pasal-pasal. Padahal niat kita baik. Saya rasa dia cukup tak sehat lah. Kalau kita nak buat macam Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat tu, saya rasa yang itulah cara yang terbaik untuk kita dapat kebaikan untuk agama Islam kita kat negara kita. Saya dan mungkin saya nak tambah sikit Ustaz Wan Ji, apakah pandangan-pandangan progresif yang masih lagi dalam kerangka syariat dan contoh pandangan progresif ciri-cirinya yang bercanggah dengan prinsip syariat? Ada orang dia tak kisah. Saya rasa pertama yang kita kena clear, selagi mana dia zoni iaitu di dalam, kita kena buka. Zoni itu lah, pendalilan secara zoni. Kita kena buka sebab kadang-kadang ulama dulu tak jumpa, ulama sekarang jumpa. Nak buat macam mana? Contoh macam kita kena capaian ingat capaian informasi. Maklumat ilmu dan benda tu bukan sekadar berlaku kita, tapi dia berlaku juga antara ulama dulu dengan ulama ratus tahun, antara Imam Syafi'i dengan Imam An-Nawawi. So misalnya contoh, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, dia pernah mengatakan menggunakan air musyammas itu adalah makruh dengan hadis bla bla bla. Penonton tanya syammas tu apa? Air musyammas air yang panas cahaya matahari. Kan berwuduk hukumnya makruh sebab kena penyakit sopak. Dia marilah hadis tu. Ni,
200 tahun kemudian ada seorang ulama namanya Imam An-Nawawi. Dia kritik Imam Syafi'i. Dan dia mazhab Syafi'i? Dia mazhab Syafi'i. Maksudnya 200 tahun Imam Syafi'i yang begitu besar pun ada ulama di bawah dia boleh mengkritik pandangan dia dan memarikan hujah-hujah mengatakan pandangan dia agak lemah. Bayangkan yang maklumat ilmu yang begitu luas pada zaman Imam Bukhari, hadis tu lagi terbuka menyebabkan banyak pandangan-pandangan tu orang nilai balik tau. Dr. Tuan Haji Abid Alwani contoh. Dia menulis buku lah Iqra Hafidin. Dan Tuan Haji Abid ni kita kenal. Ulama yang diiktiraf oleh ulama dunia. Qaradawi iktiraf dia, Bin Bayah iktiraf dia, kealiman dia tidak dinafikan. Dia menulis kitab lah Iqra Hafidin. Tiada pasal dalam agama. Dia rungkaikan balik bagaimana hadis Membadaladinahu faktulu. Barang siapa tukar agama bunuh. Dia bahar balik. Rupa-rupa pandangan dia tu bukan dia je. Ada ulama muktabar lain diterima menyokong pandangan tu. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia menyokong pandangan daripada Tuan Haji Abid Alwani. Jadi rupa-rupanya yang kita terima sebelum ni, kita rasa itu sudah qata'i itu, bunuh orang murtad. Rupa-rupa tak, dia masih lagi zonid dilalah, pendalilan. Dan kita menganggap pandangan itu cukup progresif. Dan kalau kita kemukakan kepada masyarakat non-Muslim, non-Muslim tak takut dengan Islam. Dia tak takut Islam. Sebab kalau kita bunuh ni, orang kata Islam ni agama lapar darah. Itu satu problem tu. Dan memang realitinya, memang ada orang bukan Islam cakap lagu tu. Sekarang ni, bila kita kemukakan pandangan tersebut, berapa ramai orang tuduh kita liberal? Tuan Haji Abid itu sendiri, masa dia kemukakan pandangan ni, berapa ramai orang tuduh dia tu sebagai bukan sekadar liberal, terkeluar pada Islam. Tu dia. Itu berlaku kan? Tapi dia sebenarnya merugikan umat tu sendiri tau. Merugikan dakwah kita untuk menghilangkan prejudis masyarakat non-Muslim terhadap Islam itu sendiri. Cuma sikit saja, Salamin. Bila sebut tentang la ikrah fi din, tidak ada paksaan dalam agama ini kan. Namanya there's no compulsion in religion kan. Maksudnya kita kena explain lah pada orang Cina tu. Apa maksud? Kan? Tidak ada paksaan. Apa maksud dia? Maksudnya kalau dia masuk Islam, itu tak boleh paksa. Tapi bukan bermaksud pula kalau kita nak orang dari Islam tukar masuk agama dia, itu boleh pula. Itu kena di explain pada dia supaya dia clear kan. Saya sentiasa bercakap dengan rakan-rakan saya bukan Islam. Saya terangkan Islam kepada kamu. Tak pulang kepada kamu. Nak masuk Islam ataupun tidak, saya tak boleh paksa. Tetapi jangan pula kamu pergi gunakan satu strategi lain pula. Gunakan ayat itu suruh kita keluar dari Islam. Saya rasa itu itu maksud yang saya sebutkan. Salah betul. Faham dan kurang tepat. Betul. Tak tepat langsung pun. Baik, Profesor dan juga Ustaz Wanji, ada satu quote iaitu American policy makers must recognize the strategic value of liberal Islam and promote and protect it. Apa benda yang nak disebut dan apa soalan saya nak bagi kepada Profesor? Kita tunggu selepas ini dalam analisis Islam Liberal di Malaysia. Barat melihat Islam Liberal sebagai contrary ataupun lawan kepada Islam yang radikal yang dibawa oleh Daesh. Dan mereka melihat ia sebagai titik persamaan di antara Islam dan pemikiran Barat. Antaranya saya nak memetik Muqtadar Khan di dalam satu artikel yang menyatakan American policy makers must recognize the strategic value of liberal Islam and promote and to protect it. Dia menyatakan bahawa pembuat dasar mereka perlu mengiktiraf nilai Islam liberal, mempromosikannya dan melindunginya. Profesor, mereka mungkin niatnya bagus nak cari persamaan di antara Islam dan Barat. Mungkin. Tetapi mereka nampaknya menganggap bahawa Islam yang sebenar adalah Islam liberal. Lantas dicadangkan agar dipromosi lalu dipertahankannya. Bagaimana kita nak memperbetulkan tanggapan ini agar rakyat Malaysia pun tak tertelan bulat-bulat pemikiran sebegini? Dia begini, Saudara Amin. Ya, betul. Gerakan liberal ini sudah berlaku sekian lama dah. Betul. Dan dia masuk tahun ke negara-negara yang sedang membangun ni. Sebab itulah pun negara BBNU, negara bangunan apa. Kan. Dan dia kena ingat bila bercakap soal ini, Saramin, ya, bila kita sebut gerakan-gerakan sebegini ni, dia tidak timbul sebagai Islam radikal ke Islam apa tu, label-label seperti begitu untuk lawan Islam liberal ni. Islam tetap Islam. Kalau guna perkataan yang terbaik dalam bahasa Inggeris, fundamental lah. Maksudnya itu kita bukan moderate, apa kita nak sebut apa istilah lagi. Yang terbaik ini yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada dulu lagi. Mana kita kembali kepada asas Islam itu. Jadi tidak timbullah apa itu Islam ni dilabelkan dengan kita mesti jadi liberal. Tak ada masalah dialog antara tamadun ini telah dibincangkan sekian lama untuk mencari titik-titik bersama ni.
memang tak ada masalah. Dia telah berjalan sekian lama. Tetapi bila you nak merosakkan perkara-perkara asas hidup beragama ni, ini yang kita tentang. Contohnya, apa yang telah dibuat oleh Amerika kepada Iraq. Contohnya, apa doanya? Bagaimana dia merosakkan masyarakat Iraq tu? Supaya proses pembaratan dan proses sekularisasi itu berlaku. Apa yang dibuat di Palestin? Secara amin boleh tengok dalam politik dunia hari ini. Bagaimana Barat memasukkan gerakan-gerakan liberal ini sehingga hancur negara Islam itu. Ini akibatnya apa? Bila umat Islam ini dalam konteks negara, dia berpecah lah. Berebut kuasa dan sebagainya. Akhirnya jarum dia masuk, masyarakat dia rosak. Dan hari ini kita ni dalam Melayu. Ni saya bukan nak sebut kita pula kan. Apa kan? Benteng dia Arab dah habis dah. Dia dah berjaya dah. Sekarang ni benteng terakhir dia lah alam kepulauan Melayu ini. Indonesia dia masuk dah. Dan sekarang ini dalam konteks apa tu negara kita. Sekarang ini yang bertahan ini saya melihat kalau kita tengok dalam senario politik dunia ini, Malaysia ini sasaran apa itu terakhir mereka. Ya, untuk melihat supaya gerakan liberalisasi ini berlaku dan mereka berjaya dalam misinya itu. Sebab itu kalau kita tidak kekang golongan apa itu gerakan-gerakan sebegini, seram yang boleh tengok tokoh-tokoh gerakan apa itu liberal hari-hari ini kan. Tengok cara mereka mentafsirkan ayat la ikraha fiddin tadi contoh. Contoh dia mentafsirkan ayat ada kita selalu pun selalu dengar kan. Okay, saya ini orang perempuan dah tua dah pun apa tu umur dah 70 lebih buat apa pakai tudung dah putus haid dan sebagainya contoh kan apa tu kan ini betul gerakan-gerakan yang sedang berlaku dan begitu juga mereka yang nak jadi baik contohnya ya? Mereka nak bertudung mereka nak tutup apa tu berhijab dan sebagainya dan dibuat pula yang sebaliknya supaya ada gerakan-gerakan apa tu yang peliknya orang yang nak jadi baik ini orang yang nak tutup aurat disindir macam-macam orang yang nak buka ini dan yang saya pelik lagi saudara Amin tengok ya gerakan hari ini ni saya saudara Ustaz Wan Ji ya masyarakat timur ini masyarakat Cina masyarakat bukan Islam yang saya kenal ini kalau kita belajar tamadun mereka sangat hebat dengan ciri-ciri ketamadunan mereka cara hidup yang berakhlak mulia dan sebagainya disebabkan oleh gerakan liberal inilah dan dicampur dengan proses pembaratan hari ini kehidupan kita menjadi apa tu kacau bilau cacah merba akhirnya seolah-olah kita ini nanti tak ada beza dah antara satu sama lain ini yang saya amat bimbang dan saya mohonlah sekarang ni kita nampak perkara itu dan kita tahu bahaya itu. Saya kata selagi mana mampu kita buat, kita kena sekatlah. Di samping proses tarbiyah itu berjalan, dari segi apa tu kuasa yang kita ada, undang-undang yang kita ada, gunakanlah. Dan jangan biarkan ia berluasa seramin ya. Ingat, saya selalu beri pesan. Dalam senario politik Malaysia ini, kita ada lebih kurang 50% saja. Kalau lebih pun 5-6% saja. Kalau nak cari ke semua orang Islam ni baik keseluruhannya memang tak jumpalah. Jadi kalau kita biarkan apa tu gerakan ni masuk dan terus masuk, saya bimbang Saramin ya. Saya mungkin tak bimbang soal saya kita dah tak lama dah. Tapi generasi yang akan datang kena fikir itu Saramin. Prof sikit saja apabila Tun Mahathir ditanya tentang marriage with same gender di UK, Tun Mahathir menjawab is a no 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 in Malaysia. Adakah ini satu pertanda yang baik? Itu satu pertanda yang sangat 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 baik. Tapi kita perlu ingat Saudara Amin ya, di Asia ini Taiwan sudah membenarkan perkahwinan sesama gender ini dan saya sangat mohonlah daripada ujung kaki sampai ujung rambut. Dan ujung kepala saya mohon sangat kita sokong pernyataan apa yang amat berhormat Perdana Menteri itu supaya masyarakat kita tidak rosak dan jangan ingat ini apa itu orang bukan Islam pun dalam agama orang bukan membenarkan perkara ini kajilah agama ajaran Buddha dan sebagainya saya. Tidak ada agama saya bercakap masyarakat timur ni saya tak nak bercakap dengan barat sebab kerja ni duk serang kita saya hanya bercakap dalam konteks kita saya. Yang berpegang pada agama dan norma-norma ajaran dibawa oleh penganut agama masing-masing. Okey Ustaz Wan Ji, kebanyakan aktivis Islam liberal ni dia mempertikaikan Islam macam dia tahu semua.
dia tahu segalanya. Malah mungkin dia lebih tahu pada pada pandangan mereka dari segi kitab-kitab lagi dahsyat daripada Ustaz Wan Ji. Mereka beranggapan begitu. Jadi malah mereka mempertikaikan mahkamah syariah, otoriti agama. Jadi kenapa golongan ini berlagak sedemikian, kalau bahasa mudahnya overconfident? Okey, saya rasa perkara yang kita kena ingat, macam mana kita nak mengatasi mereka itu sehingga mereka tak terjawab. Itu yang paling penting. Sebab tu kita menarik tau. Islam tu dia ajar konsep kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Itu sebenarnya satu yang cukup best tau. Bahkan dalam Quran pun dia mengajak orang itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Bukan sekat tu. Dia sebut wajadil hum billati ahsan. Dia ada konsep debat kat situ. Kita kena ada kemampuan untuk berhujah juga. Dan saya rasa orang Islam ni dia tak bodoh ni orang Islam ni. Orang Islam ni ramai bijak. Cuma mungkin kita tak mendidik masyarakat kita untuk berhadapan dengan masyarakat sebegitu yang dikatakan golongan Islam liberal. Saya tak setuju lah terma Islam liberal tu. Kan? Tapi kita dah guna terma tu kan. Saya rasa lebih Muslim liberal kot. Bukan Islam liberal kan. Sebab Muslim tu Islam tak liberal pun. Jadi golongan Muslim sebegini, kalau dia orang ni agak ke depan, sepatutnya kita kena argue mereka, jawab ujah mereka sehingga mereka tertutup mulut. Tak boleh nak jawab. Saya rasa itu lebih bagus sebab kita bukan semata-mata tak bagi mereka tak cakap dalam sudut kita katalah kalahkan hujah. Bahkan kita telah melahirkan satu kepercayaan bahawasanya pandangan mereka adalah salah. Tapi kalau kita semata-mata jatuhkan hukum, kan, nanti dia orang tetap mengatakan mereka sebagai golongan yang benar. Itu susah tu. Sebab kita tak address hujah. Kan? Dia rasakan golongan mereka sebagai golongan yang benar. Satu pula. Lepas tu akhir sekali melahirkan simpati pula orang pada dia. Last sekali orang boleh ikut dia. Saya rasa satu kerugian dalam dakwah. Kan? Kita kena argue. Saya rasa Malaysia ni melahirkan ribuan orang belajar Universiti Al-Azhar. Tiap-tiap tahun kan. Belajar Jordan lagi macam saya. Belajar Pakistan lagi. Takkan teruk sangat orang belajar agama sampai nak argue geng-geng. Jadi sebenarnya golongan ni sikit je. Bukan ramai pun. Tapi kenapa kita tak mampu? Kita hanya kata, okey hukum, kau kafir, full stop. Kenapa macam tu? Malas sekali orang sifat tiba-tiba ni orang. Dan orang makin lama, makin ramai pengikut. 30 second, saudara Amin, saya nak tengok. Mereka ni berani kat belakang je. Sebab dia tahu kita boleh berharapan dengan dia. Bila panggil ke studio, panggil bincang begini, takut je. Tapi dia panggil lah buat-buat ni. Bukan kita takut dalam mereka, panggil. Kita duduk di sini, berani datang. Tapi dia cakap gitu aja, dia tak berani nak berhadapan dengan kita. Maknanya kita ada hujah untuk mematahkan hujah mereka. Tetapi apa itu, oleh kerana gerakan di sebelah tahbir ini ada tangan-tangan lain yang bersama mereka ini, akhirnya jadi dia berani ya, kan? Satu perkara yang kita kena fikir-fikirkan, dan saya mewakili pihak kru produksi analisis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga Prof kerana kesudia berkongsi pandangan dan idea yang cukup tuntas pada malam ini. Dan para penonton, dalam kita membincangkan soal mereka berbicara soal Islam sedangkan mereka tidak layak, mari kita renung satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Hurairah serta Al-Hakim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sayati 'ala an-nas sanawatun khada'at, akan tiba satu tahun di kalangan orang Islam tahunnya penuh penipuan. Kata Nabi, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq, yang benar dianggap menipu, yang menipu dianggap benar. Dan Nabi menyambung lagi, wa yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawana fiha al-amin, yang amanah itu dianggap khianat, yang khianat itu dianggap amanah. Wa yantiqu fiha ruwaybidah, dan bercakaplah golongan ruwaybidah. Nabi ditanya, qila wa mar ruwaybidah, siapakah golongan ruwaybidah? Nabi menjawab, qala ar-rajulu tafih fil amri amah, orang yang Nabi kata, orang yang Nabi kata bodoh diberikan urusan untuk bercakap soal masyarakat ramai. Fikir-fikirkan, jumpa lagi dalam analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.